Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Rawa Banyuasin kali ini masih bersama nelayan camping Banyuasin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kita udah tiba di tempat pemberhentian motor ya kawan-kawan. Kalau kesana lagi itu akses motornya sulit kawan-kawan, karena jalannya sempit dan agak becek ya. Jadi kita lanjut jalan kaki kawan-kawan. Tiba di lokasi petualangan, kami berdua meninggalkan sepeda motor kami karena perjalanan tidak bisa ditempuh dengan sepeda motor karena semalam turun hujan dan jalanan sedikit licin dan sempit. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Curah hujan yang cukup tinggi tadi malam yang mengguyur Kabupaten Banyuasin membuat volume air sedikit naik kawan-kawan, dan ini air cukup tinggi ya, sehingga kita kesulitan untuk menyeberangi jembatan yang sudah dibuat oleh Om Toba beberapa hari yang lalu. Jadi kita menebang batang pohon untuk pegangan menyeberangi jembatan tersebut. Sampai di bubu yang pertama ya, itu bubunya kawan-kawan. Kita langsung cek ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan kawan-kawan. Ini banjir kawan-kawan, airnya naik ya dari video sebelumnya. Lumayan kawan-kawan, warna merah ya, dan lembatnya kosong kawan-kawan. Ini udah hampir 1 kilo kawan-kawan, besar-besar. Ini karena airnya udah terlalu besar kawan-kawan, dan lembatnya ini udah nyebar ini. Oke, kita udah dapat hasil ya dari bubu yang pertama, lumayan kawan. Spot mata merah semua, tapi lembatnya kayaknya karena ini ya, airnya naik, bubunya jadi keangkat gantung. Dia makan umpan itu dari bawah, jadi buah-buah sawit itu dimakan dari bawah. Kita coba pindah ya, coba pindah ke tempat yang lebih cetek, lebih rendah ya, biar ada isinya kawan. Lagi ya. Sudah kita pindah ya kawan-kawan, dan kita pasang di tempat yang lebih cetek ya, atau lebih rendah ya. Sudah dipastikan tadi dasarnya itu menyentuh tanah kawan-kawan, dan kemudian di atasnya itu ditutupi dedaunan supaya nanti tidak diganggu predator seperti monyet dan lain-lain ya, karena lihat umpan kita ya. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti kawan-kawan, kita tetap berusaha dan berikhtiar. Injek lahan tadi sudah ya. Setelah menyelesaikan pemasangan bubu yang pertama kembali, kami melanjutkan perjalanan menuju bubu yang kedua. Mudah-mudahan di bubu yang kedua ini ada hasilnya, terutama ikan lembat yang itu target buruan kita teman-teman. Ayo,
nyamuknya mas bro. Kita udah tiba di lokasi bubu yang kedua ya, kita akan angkat bubu yang kedua kan kawan. Ayo om Toba, bubunya mas bro di bawah situ ya. Tiga mas bro, ada kepiting dua mas bro, sama ada selincah kecil. Ini mantap. Wih, duanya masih anak-anak tuh. Kepitingnya tiga mas bro. Awas, awas, manjat. Perburuan kali ini kita mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Di bubu yang kedua kita dapat 3 ekor lele lembat sesuai dengan target buruan kita. Dan kita pasangkan kembali di bubu yang kedua ini, mudah-mudahan hasil selanjutnya lebih baik lagi. Oke teman-teman, itulah tadi ya perjalanan kita ngecek bubu lembat ya. Semalam juga sudah kita angkat dan videonya sudah tayang ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Nelayan Camping Banyak Pun juga. Ini hasil dari cek bubu kita hari ini teman-teman. Lumayan kawan-kawan. Ada lembat, ada ikan spot merah ya, ada kepiting ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kita sehat dan sukses semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.